SD Negeri 2 Kabupaten Jalebong Selasa pagi 23 Juli 2019 menyambut kedatangan tim penilai sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten Jalebong tahun 2019. Ada 3 sekolah yang mengikuti penilaian Adiwiyata tingkat Kabupaten Jalebong pada tahun ini, antara lain SD Negeri 13 Jalebong, SD Negeri 2 Jalebong, dan SD 18 Jalebong. Adapun kategori penilaian yang diberikan yakni aspek kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan hidup, aspek kurikulum sekolah berbasis lingkungan hidup, aspek kegiatan lingkungan di sekolah berbasis partisipatif, dan aspek pengelolaan sarana dan prasarana pendukung sekolah yang ramah lingkungan. Hadir dalam kunjungan sekaligus melakukan penilaian ke SD Negeri 2 Jalebong pagi itu yakni Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jalebong Fitri Hertika Sari Hijazi, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Jalebong Mega Iriani, serta para tim penilai sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten Jalebong tahun 2019. Dari Jalebong, Hendra, RelTV.com.